Ingin membuat kiriman Instagram dan Instastorymu menjadi lebih keren dan menarik? Coba aplikasi berikut ini. Hai, Dika di sini. Di channel ini kita banyak membahas tentang tips dan trik seputar smartphone dan teknologi. Jadi, bagi kalian yang tertarik dengan konten-konten dalam channel ini, silakan untuk subscribe. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang 3 aplikasi keren yang bisa membuat kiriman Instagram dan Instastory kita menjadi lebih menarik. Bagi kalian yang sering membuat kiriman Instagram dan Instastory, mungkin aplikasi ini bisa kalian coba. Oke, langsung saja. Untuk yang pertama yaitu Canva. Mungkin sebagian dari kalian sudah mengetahui aplikasi ini. Canva adalah sebuah aplikasi yang bisa kita gunakan untuk membuat desain. Di dalam aplikasi ini, kita akan diberikan banyak sekali template desain yang bisa kita gunakan secara gratis. Aplikasi ini bisa kita unduh secara langsung dari Google Play Store. Namun, sayangnya di dalam aplikasi ini, kita tidak bisa memasukkan video. Aplikasi yang kedua yaitu Unfold. Unfold adalah sebuah aplikasi yang pada dasarnya sama dengan Canva. Kita bisa membuat desain untuk kiriman Instagram dan Instastory kita menjadi lebih menarik. Nah, keunggulan dari aplikasi ini, kita bisa memasukkan video ke dalam template yang telah disediakan. Aplikasi ini bisa kita unduh secara langsung dari Google Play Store. Aplikasi yang ketiga yaitu Gbox. Untuk aplikasi ini, berbeda dengan aplikasi sebelumnya. Di dalam aplikasi ini, kita akan diberikan banyak sekali fitur yang sangat bermanfaat untuk kita. Untuk fiturnya antara lain, memotong satu foto menjadi 3, memposting foto ukuran penuh, membuat tumpukan gambar, memotong video, repost gambar atau video, dan lain sebagainya. Jadi, dengan aplikasi ini kita bisa mengolah foto atau video kita yang akan kita kirimkan ke Instagram atau Instastory. Nah, itulah 3 rekomendasi aplikasi yang bisa kalian coba untuk membuat kiriman Instagram dan Instastory menjadi lebih menarik dan keren. Semoga dapat bermanfaat. Jika kalian suka, silahkan tinggalkan like. Dan jika kalian ingin tahu tips dan trik seputar smartphone dan teknologi, silakan untuk subscribe. Sekian, terima kasih, dan sampai jumpa di video berikutnya.